Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahumma afta' alayna hikmataka wa inshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darayn amin. Bab ma ja'a fi akli dubbani. Nombor 9. Muka surat 8 kita jauhi, kita rumi muka surat 13. Kita rumi muka surat 13. Dia baru masih, dia tak ada PDF, tak ada. Dia hak cipta terkelihar. Baik, malam ni kita akan tengok satu tajuk, Ba'maja'a fi akli dubba. Apa maksud dubba? Nombor 9 tu. Dia dalam, kalau tak silap, dia ada kitab. Rumi ni dia punya hadis ada kan? Dia punya hadis itu semua tu. Nombor 5, hadis nombor 5. Tapi kita tengok yang nombor 9 tu. Sebab yang bawah tu pun dia akan mengulang benda yang sama. Baik, nombor 9, bab maja'a fi akli dubba, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis makan buah labu. Cerita dia main ni flora rosa ni kira makannya. Kan, saya duduk tengok Facebook, tiap-tiap malam makan. Kan, makan boleh katakan, tak tahulah. Kalau tak gemuk lagi, tak tahulah. Baik, ketahuilah kiranya, saudaraku. Malam ni kita akan tengok yang kata buah labu ni. Kan, yang kata buah labu ni. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku. Buah labu itu banyak khasiat memakannya. Adubba ni, apa maksud dubba? Buah labu ni, labu yang warna kuning tu. Kuning nak oren tu. Buah kita dah buat apa? Kita dah buat sawar. Ada orang buat kek, ada orang buat buah labu jenis macam tu. Dia kata buah labu tu banyak khasiat kalau kita makan. Dan dia ialah makanan orang yang panas badan. Siapa yang badan dia panas, antara untuk nak menyejukkan badan selain daripada dia minum ayam cap badak, kan? Ayam cap badak, ayam kaki tiga ke apa ke, buah labu ni menurut pisang ni yang tuanya makan buah labu, dan dia juga akan memadamkan panas di badan dan juga menyejukkan bahang yang tu ada dalam perut. Dalam perut ni sebab lah tuan-tuan sekalian panas. Allahuakbar, belah kita di Putrajaya ni hujan kira ada cantik. Saya balik 2-3 minggu tu, balik belah utara, belah Pulau Pinang, belah Kedah apa semua, tak ada langsung hujan. Aneh lah ya Allah. Kira buka aircon 24 jam, tu pun tak puasa. Kan, kalau dia gagal buka lagi aircon-aircon pun nanti dia marah dia. Dia kata aku tak larang nak pergi sejuk. Dia tak ada cuaca lah. Dan dia kata apa lagi di sini? Dia kata kalau makan buah labu itu, dia dapat menghilangkan dahaga. Makan buah labu, dia pergi hilang dahaga. Cantik bulan puasa ni, beli banyak-banyak, tak ada rumah. Kan? Dan dia bagus bagi hempedu. Hempedu.
Nah, dia kurang, dia boleh buang lemak, lemak-lemak yang ada di badan ni. Dia apa? Emulsion kalau dalam bahasa orang putih ni. Dan dia boleh buang lemak-lemak ni. Itu tugas yang perlu. Dan juga tiada berubat orang yang kena kepanasan. Maknanya boleh jadi ubat. Ha? Siapa yang badan panas apa semua ni, dia boleh jadi ubat. Dan tiada yang lebih sempurna manfaat daripadanya. Dan juga dia melembutkan perut. Bagi lembut ni, perut ni, melembutkan perut ni maksud apa tuan-tuan? Memang perut kita dah lembut dah, tapi nak bagi hadam dah. Kan? Dia buah-buah ni, dia macam-macam. Ada buah pisang, dia bagi hadam, bagi memudahkan kita untuk kita nak menyelesaikan. Tuan-tuan, saya baca kitab ni, duk baca ulang, tengok saya cerita, kitab ni nak cerita hadis kan, ngaji bab kesihatan ni, kan? Rupanya, yang kata Nabi Muhammad ni, dia bukan ajak kita buat amal ibadah daripada segi semayang, solat, apa semua ni. Makan juga ibadah. Makan juga ni, sampai tak waktu punya Nabi ajak kat kita yang mana makanan yang halal, yang mana makanan yang haram, yang mana makanan yang baik untuk kita. Dalam hadis tu, nak apa-apa tuan-tuan, Nabi Muhammad ni komplit kehidupan dia. Kehidupan dia ni komplit. Maksud dia apa? Dia ni semua ada di sisi. Sisi manusia ni ada peranan daripada Nabi SAW. Maka tidak ada alasan untuk kita tak ikut sunnah Nabi. Tak ada alasan kita tak boleh ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi menceritakan benda macam ni. Siapa nak makan, apa nak jadi sihat, makan yang ni. Siapa nak? Nabi cerita benda-benda yang macam ni. Dan dia kata buah labu ini juga menambahkan otak. Maksud dia, dia bagi ingatan kuat. Di samping kita duk makan kismis, kan? Lalu ni dia main macam-macam. Kismis nak bagi tajam otak kita, nak bagi kuat ingatan kita. Ada pula kismis yang dibacakan 30 juz pula dah tu. Oh, ditambah macam tu pula. Kan? Jadi orang pegang-pegang makan kismis, makan-makan lupa apa-apa tu juga. Kan tak tahu boleh apa, rupanya dia silap makan. La tuan-tuan, ya Allah. Hadis ni pun nak kena baca bagi detail, nak kena tengok konten sunnah diajak macam mana. Dia bukan boleh pakai duduk borong cerita macam tu aja. Pasti akan ada orang yang akan mengambil kesempatan. Ada apa tuan-tuan sekalian? Dia berkata ni, budak-budak nak ambil paisa SPM, nak ambil paisa apa semua, makan kismis bagi banyak-banyak. Pasal apa? Pasal nak bagi tajam otak ni. Dia makan kismis, tiga tong, tuan-tuan sekalian. Tak lului. Pasal apa tak lului? Pasal duk gagah makan, buku tak ada. Dalam kelas dia tak mengaji pun. Dia duk kira makan ya. Saya teringat, tuan-tuan sekalian, belah-belah kampung saya, ada satu bomo. Yang bomo ni, dia bukan takat boleh jampi orang hak sakit apa semua ni. Bomo ni juga, dia boleh bagi budak-budak yang nak ambil paisa ni boleh jawab paisa. Cara dia macam mana? Dia cari pensil 2B, dia bagi kat bomo tu, nanti dia jampi. Dengan pensil tu, bila kita guna tu, tanda apa semua ni, boleh lului. Kan? Adalah orang, ya, orang happy ni, bukan orang yang tak pandai. Happy ni orang cerdik-cerdik ni, dia kata, ikhtiar ustaz, bunyi macam tu pun. Saya dah fikir, bomo ni, sekolah pun dah. Macam mana dia dah boleh jampi orang bagi orang faham? Itu apa? Ui, orang guna semua dia kata agama ni. Pasal apa? Pasal dia tak faham konten. Memanglah kita ikhtiar-ikhtiar. Kita memang berdoa kepada Allah, tapi usaha tu kena ada. Itu agama. Agama bukan nak suruh kita berserah, berserah, berserah saja. Tapi usaha tu kena ada. Macam mana jadikan sahabat kita di Palestin? Memang benda tu memang dijanjikan oleh Allah yang kata bumi Palestin ni bumi jihad. Tapi adakah mereka nak duduk saja? Mereka tak duduk saja. Mereka berjuang juga untuk mempertahankan tanah air. Walaupun pada hakikat dia, Allah Ta'ala kata apa? Hampa duduk dalam bumi ni, bumi jihad. Takkan mereka nak tunggu, macam tu tunggu mati, tunggu orang bom yang kat mereka tanpa mereka berjihad. Tidak. Agama bukan macam tu. Agama tetap usaha, tetap usaha. Kita juga kata rezeki main daripada Allah. Ni, ulat dalam batu pun boleh makan ustaz. Lepas tu kita nak berzikir saja, tuan-tuan sekalian. Tapi buat kerja. Orang kata ilmu tak nampak, tapi buat kerja. Dia tak kerja ni semua dunia. Dia kata Tuhan yang bagi. Oh, kacau lah macam tu.
Tu nak kena faham yang kata konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan dia kata juga di sini buah labu, nak cerita tentang buah labu ya, ada pi dari Palestin. Dan berguna juga buah itu adalah untuk mencerahkan mata, kan? Tapi kita ni main dengan berumur ni, makan dengan pokok-pokok labu pun dia tak cerah lah, kan? Dia tak cerah, main dengan spek mata pun, cekik punya tabai, punya kantar macam ni. Dia pergi balon sekali ngakak-ngakak pokok labu tu, dia tak cerah pun, Ustaz. Nampak sangat kata hadis ni bohong. Tuan-tuan, dia ikut faktor lah. Walaupun Nabi Wahabah kata buah labu ni macam ni, macam ni, tapi nak kena tengok juga daripada segi kajian saintis apa semua, tengok ni perubatan yang ada lah ni daripada segi research mereka. Kalau buah tu tidak serasi dengan badan kita, jangan lupa agak makan, yang tu banyak. Ugama nak abang kalau hang makan benda tu serasi dengan hang, buah makan lah, tak ada masalah. Itu kelebihan hang akan dapat. Tapi kalau benda tu allergic pada kamu, benda tu tak serasi dengan badan kamu, jangan tu gagal makan. Sebab kalau gagal makan, dia datang motoran yang lagi besar. Ugama nak ajak, nak bagi kita cerdik macam tu. Okey. Dan bagaimana untuk kita nak memperbuat, nak masak macam mana pun, nak buat macam mana pun, silakan buat. Kata pengamal kita ni, banyaklah lagi faedahnya yang tersebut di dalam kitab yang begitu panjang. Banyak cerita buah labu ni, kelebihan dia cukup banyak. Baik, kalau kita tengok hari ni tu kan, macam-macam buah labu ni orang buat repek lah, orang buat macam-macam makanan lah. Silakanlah buat, tak ada masalah, kan? Tapi kadang-kadang ramuan yang bersama dengan buah labu tu yang jadi masalah kat kita. Buah labu tu cantik lah, kita buat gulai labu gabar, tapi minyak atau tiga jengkai punya minyak atau segala, sakit sobat pun, kan? Allahu Akbar. Baik, oleh itu bagus memakannya, kan? Dia apa-apa buah labu ni buah bagus. Pasal apa bagus? Sebagaimana Nabi kita memakannya. Pasal Nabi SAW bagus tu di situ. Kalau tak bagus, Nabi tak makan. Sebab benda tu bagus. Sebagaimana Nabi kita memakannya seperti yang tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi, dengan demikian ini katanya, An Abi Talut qala dakhaltu ala Anas bin Malik wa huwa ya'kulu al-qara'a wa huwa yaqul ya laki shajara ahabbaki ilayya al-hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaki. Diriwayatkan daripada seorang yang bernama Abi Talut Asy-Syami, itu nama dia tu. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia ni bukan sahabat Nabi, tetapi dia ni adalah tabi'in, orang yang tak sempat hidup pada zaman Nabi, tapi dia sempat hidup pada zaman sahabat Nabi. Orang yang sempat hidup pada zaman sahabat Nabi disebut sebagai tabi'in yang datang kemudian. Dia tak pernah jumpa Nabi, dia tak sempat hidup zaman Nabi. Nama dia Abi Talut Asy-Syami, nama dia tabi'in. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata, telah masuk aku ke atas seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama sahabat itu adalah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, satu hari aku masuk dalam rumah Anas bin Malik. Bila aku masuk dalam rumah Anas bin Malik, aku duduk tengok Anas bin Malik ni, dia kata apa? Padahal ia yang ni Anas bin Malik sedang makan buah labu yang dimasak kasi. Kasi ni maksud apa? Dia masak lebih kurang macam kunafah. Betul kunafah? Kan masak, dia ada masak steam, dia apa semua macam tu. Yang kata buah labu tu telah dibuat macam tu, kan? Jadi Abu Abi Talib, Abi Talib ni, dia masuk rumah Anas. Waktu tu Anas tengah duduk menjamah makanan tu. Jadi, dan dia berkata, kata Abi Talib lagi, dia kata, aku tengok Anas duk makan buah labu itu. Waktu tu Anas kata apa? Anas kata, amboi kamu wahai pohon labu, apalah eloknya kamu, apalah sehabis-habis sukanya engkau kepada aku. Dia nak macam tu. Sambil duk makan tu, Anas bin Malik kata apa? Anas bin Malik kata, amboi sedapnya kamu, kan? Maksud dia sedap semualah yang kata labu ni, apalah istimewa yang ada dekat hang ni, sampai aku boleh suka untuk nak makan lah. Anas sudah kata macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Anas kata macam tu kerana suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikau. Kan? Dia kata, aku seronok makan kamu. Padahal tuan-tuan, yang tu dia macam review makanan. Nah, kadang-kadang kita tengok orang makan, ish, betul sedapnya benda ni. Dia cakap seorang-seorang.
Bukanlah kata dia ni tak kering, tapi dia sonok cakap. Kan? Macam kita ni makan kambing ke apa ke, kita duduk sorang-sorang, kita makan. Eh, sedap ni benda ni. Dia cakap sorang-sorang. Kan? Jadi orang lebih dengar pula cakap, siapa dia ni gila ke apa? Bukanlah, tapi sonok cakap sorang-sorang. Macam tu lah Anas bin Malik. Rupanya Anas bin Malik dia duduk bercakap macam tu. Dan dilihat oleh Abi Talib yang meriwayatkan hadis ni. Anas bin Malik kata apa? Dia kata, betulnya kamu wahai lagu, kamu ni sedap dan aku suka kat kamu. Kenapa aku suka kat kamu? Pasal Nabi SAW suka. Pasal itu aku suka. Ini sahabat. Sahabat Nabi ni, mereka hidup tengok gerak beri Nabi selalu. Benda apa yang Nabi suka, benda itulah yang mereka akan cuba menanamkan minat dan suka juga kepada benda itu. Macam mana yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ketika mana dia duduk tawaf di Kaabah, tiba-tiba dia nampak ada sahabat yang lain pakai duduk kucuk Hajarul Aswad. Dan benda itu juga Nabi SAW kucuk. Tapi yang kata Sayyidina Umar ni, dia juga kucuk benda itu. Tapi dia tak tahu pasal apa kucuk benda itu. Pasal apa kucuk benda itu? Sebab itu dalam satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis luar, tak ada dalam kitab. Sayyidina Umar kata apa? Innahu qabbalal hajar. Waktu dia dikucuk, yang kata Hajarul Aswad. Dia kata, inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Dia kata, wahai batu. Umar kata kat batu tu, Hajarul Aswad tu. Umar kata, wahai batu, aku tahu kata hang ni tak ada benda lain. Hang hanya seketul batu. Maknanya hang tak ada istimewa apa pun, wahai batu. La tadur wa la tanfa'. Hang tak boleh bagi mudarat ke orang. Hang tak boleh bagi manfaat ke orang. Pasal hang tak ada kuasa apa. Pasal apa? Pasal hang seketul batu. Ni, waktu saya nak dia nak kucuk Hajarul Aswad tu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Dia kata, kalaulah tak pasal aku tengok Nabi duk dikucuk kamu, aku pun tak kucuk kamu. Pasal apa aku kucuk? Pasal apa aku cium? Pasal Nabi cium kamu. Walaupun cerita tentang sekalian kata batu tu main daripada batu syurga lah apa-apa apa semua tu, tapi saya nak umat dia lebih nak tengok kepada realiti. Pasal apa orang duk kucuk? Pasal apa orang duk kelam kabur nak cium yang kata Hajarul Aswad ni? Pasal apa? Pasal benda ni sunnah, benda ni diajarkan oleh Nabi. Sebab tu Umar kata, Umar kata Nabi, nasib baiklah Nabi cium kamu. Kalau Nabi tak cium, aku pun tak cium. Tak nampak lah. Kita hari ni tuan-tuan boleh cium Hajarul Aswad tu, Allahu Akbar. Balik main cerita tu, Surah Rasulullah ni 3 bulan turut-turut punya cerita tu. Kita harap kata, saya cium Hajarul Aswad depan mata saya. Tuan-tuan tengok macam mana tu nak picun tu dengan dia pisigung orang, dengan pitumbuk orang, dengan pijak kaki orang, pitarikkan umrah orang, ihram orang tu ada. Tarik-tarik ke bentuk nak berhenti, dia pergi kona, dia pergi potong kiu orang tu kasi boleh. Tuan-tuan, berlaku macam-macam nak picun tu. Tak ada apa pun benda tu, cuma sunnah Nabi. Kan, nampak tak? Allahu Akbar. Ni yang kata oleh Sayyidina Umar. Umar buat juga benda tu, pasal apa? Pasal benda tu dibuat oleh Nabi SAW yang kata sahabat Nabi ni. Baik muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, kata Abu Isa At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Hakim dan daripada Jabir, dan bermula ini hadis gharib daripada ini wajah. Baik, nombor 10, masalah makan labu itu diharuskan oleh syarak kita. Makan labu ni dia bukan hukum wajib, tapi benda tu digalakkan. Agama ni menggalakkan. Pasal apa? Pasal Nabi buat benda tu, pasal Nabi suka benda tu. Baik, dengan dalil ataupun dengan bukti, dengan hujah, perbuatan Nabi SAW dia amat suka memakannya sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u fis-safha yakni ad-dubba fala azalu uhibbu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Katanya telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mencari di dalam pinggan dengan tangannya yang ni akan labu. Kat Nabi ni kalau orang main letak dekat dia labu apa dalam tu ada daging ke apa semua, Nabi tengok-tengok oh boleh labu. Nabi tengok-tengok boleh labu, Nabi tak tengok benda lain, Nabi akan pergi cari benda tu dulu. Pasal apa? Pasal benda tu favorite, benda tu kesukaan Nabi. Kan Anas kata macam tu. Kerana gemarnya ia, yakni Nabi SAW akan labu itu. Nabi tengok-tengok labu ni, Nabi rasa seronok. Hingga jika ada daging yang bersama-sama dengannya di hadapannya, ditinggalkannya daging itu. Oh tuan-tuan. Nabi walaupun Nabi tengok ada daging ni, dan daging ni pun daging sedap. Daging ni pun sempoi punya daging. Nabi tolong di tepi daging ni. Nabi akan pergi cari labu dulu. Untuk tengok macam mana yang kata Nabi. Macam kita hari ni tuan-tuan sekalian, sayur. Kita tahu sayur tu kebaikan untuk kita. Kan? Sayur dengan ayam masak merah ke, ayam masak kicap ke apa nak. Kita dah bawa nasi dah. Kita pergi ambil sayur dulu ke, pergi ambil daging ayam masak kicap dulu. Hal tu dulu kita ambil. Tambah pula kalau kambing dah. Hal sayur ni tuan-tuan, letak tepi dulu. Sayur ni bila dah kambing dah ambil, dah ayam masak merah dah ambil, baru sayur kita pergi cucuk ke tepi. Kan? Tak ada orang yang pergi balun sayur dulu. Nampak tak? Nabi ajar macam tu tuan-tuan. Nabi apa-apa, Nabi kata mereka aku labu. Pasal apa? Pasal Nabi duduk tengok orang lain ni. Dia baru nampak daging, dia nampak satu macamnya daging. Kan dia nampak ayam bagus punya. Jadi Nabi tolak yang tu. Tak apa, yang ni benda hampa suka ambil kan hampa dulu. Aku ambil labu. Umar pun tak maaf. Tak sudah. Kan? Kita pun macam tu lah. Kalau pergi tempat kemuri. Dia nampak ayam, dia nampak kambing, dia nampak lembu apa-apa semua ni, nampak bagus-bagus punya ikan bakar lah, apa lah. Tengok-tengok sayur dengan ulam tu ada. Kita pergi lah tu dulu. Orang senyum kat kita. Macam tu, oh bagus, tak apa Tuan Haji, habis sayur, habis Tuan Haji makan kena sihat ni. Kawan nak kata makan kau sihat tu, dia pergi balun lalu-lalu dulu kat dia. Kan? Nabi dia ajak macam tu. Kalau Nabi tak mau apa-apa lagi apa semua, Nabi tolak pergi tepi. Pasal apa? Pasal Nabi suka dia kata labu ni. Baik, maka sentiasalah pula buat tuan-tuan. Saya baca hadis ni, sekejap tuan-tuan pergi buat lauk ni labu. Dia tak ada lauk dah. Kan? Lepas ni dia buat kuih, dia tak ada. Nabi suka lah ni kita buat, apa nama? Labu tiga masak. Dua dulu. Labu masak kurma, labu bakar, labu apa? Orang kata lauk apa malah ni? Lauk labu, ambil muka. Pada muka apa nak dengar sangat baca kitab ni. Nabi, tuan-tuan. Kan? Jangan macam tu. Yang ni nak apa-apa, nak apa Nabi SAW dia suka macam tu. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik, aku pun lepas daripada tu. Dia encourage, dia cucuk jiwa aku, dia bagi satu motivasi dekat aku, aku pun lebih suka kepada lagu ni. Pasal aku tengok Nabi ni nampak suka sangat yang kata dengan lagu ni. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik, memakannya semenjak aku lihat Nabi SAW sukakan akan dia. Kan? Ha, macam kita hari ini kan ada kawan-kawan kita. Kan? Kita duduk minum ayam masak ya, tapi tiap kali kita keluar kedai dengan dia, kita duduk tengok dia duduk minum teh tarik. Kan? Minum teh tarik. Kita duduk tengok dia satu hari teh tarik, satu esok teh tarik, lusa teh tarik, dia semua saja. Dia kata try tengok sekali, kita kena tuan-tuan sekalian. Tak minum dah yang masak, minum teh tarik dulu ya. Pasal apa? Pasal kawan ni punya pasal, sudah, kalau bahasa kita kata apa? Sudah meracuni kita. Kan? Dia racun kita tu sampai kita ni teh tarik, sampai kaki kena potong. Ambil. Allahu Akbar. Baik, kata Abu Aisyah Al-Tirmizi, bermula ini hadis hasan dan ini hadis sahih. Baik, dan ada Imam Nawawi menerangkan makan labu itu di dalam syarah Muslim. Cerita makan labu bukan lagi dekat ini, Imam Nawawi pun ada sebut dalam syarah Muslim. Dan telah datang riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, "Idza tabakhti qadra fa'akthiri fiha min ad-dubba'i." فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ الْحَزِينَ. Bahawasanya Rasulullah SAW ni di meriwayat pula daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi SAW selalu bersabda ia bagi isterinya, yang ni bagi Aisyah. Nabi kata ke Aisyah, apabila engkau naikkan periuk di atas api untuk nak masak, maka banyakkan olehmu wahai Aisyah di dalamnya daripada labu merah itu. Labu merah ni labu kuning itulah kita duk makan itu.
Nabi berpesan kepada Aisyah, kata Aisyah, kalau nak buat makanan apa-apa pun, pastikan lembu tu kena ada. Contoh saja, kalau boleh cari, cari. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tapi lembu tu kena ada, bagi lebih sikit, kerana Nabi suka. Kerana bahawasanya, Nabi apa-apa, kerana bahawasanya yang kata lembu itu, dia menguatkan hati orang-orang yang berduka cita. Oh pula, rupanya lampu ni tentang kita makan ni, kita boleh terhibur. Kan? Lampu ni. Kalau kita lagi mau bersedih, tuan-tuan sekalian, untuk tak mengurangkan kesedihan kita, pergi cari lampu. Pergi cari lampu. Sapa-sapa. Saya pun tak tahu macam mana nak urai benda ni. Yang pastinya Nabi kata macam tu. Nabi kata, kalau kita duduk sedih, yang pertama sekali, pergi cari lampu bagi makan dulu. Biar kau pun nak makan lampu, dia kata hilanglah sikit perasaan sedih. Kan? Adakah ni kalau kita tengok orang beli lampu banyak, ketahuilah dia sedang bersedih. Mungkin bukan dengan bini je pak. Kita pergi tanya dia, hey, satu macam ni banyak beli lampu ni, dia kata ada. Dia kata bukan lampu, dia kata nak sambut Halloween. Apalah. Ada. Allah, yang kata cerita Halloween lebih guna lampu tu apa pasal? Kan? Tentang sajalah tadi saya duduk baca-baca kitab ni apa semua ni saja dah duduk search tengok rupanya cerita Halloween ni pun cerita mengarut je kan, tu pun ramai orang duduk percaya dan ramai yang kata orang-orang barat ni yang mereka guna logik akal ni duduk ramai tu sekalian kan, yang kata Halloween ni yang kata trick or treat kan, dia ada macam tu dia nanti dia pakai pakaian dia dah hari dia untuk dia nak sambut Halloween tu dia pakai pakaian hantu apa semua dia duduk pergi rumah. Ada pergi rumah orang apa semua, dia pergi tanya kan, treat or treat, dia berkata macam tu. Dia berkata nak bagi kat kami gula-gula ke ataupun nak kena bunuh dengan kami. Hantu pergi macam tu. Saya teringat balik, oh dulu ada cerita. Tentu ingat dulu, zaman saya budak-budak. Hantu susu, mana ada? Oh tuan-tuan, daripada kampung saya belah Kedah tu, tamai viral daripada, dulu tak ada lah viral jenis kita. Dia baru tahu hantu susu dah turun di Kelantan dah. Berapa banyak dah rumah tu kena. Kita hidup di rumah, tak boleh kena malam. Bersyabat dia kata hantu susu tu nanti pergi rumah orang. Dia ni berbentuk satu orang perempuan, dia bawa budak. Dia bawa budak, dia pergi. Yang ni bukan hadis ni, tentu kata sebagai hadis pula ni, saja nak cerita ya. Dia pergi rumah orang, dia ketuk pintu, bila orang buka pintu, dia minta susu. Itu dia yang kata hantu susu tu. Dia kata kalau rumah tu tak ada susu, dia kata tak apa, tolong pegang anak saya, saya nak keluar pergi cari susu. Jadi kalau dia pegang anak, dia pun pergi. Bila pergi, anak yang pegang tu tiba-tiba pergi jadi batu nisan. Oh, cerita dulu. Wah, saya zaman budak-budak ni, tuan-tuan sekalian, tak berani keluar malam. Sampai mak pun kata, siapa tak keluar, kita pergi jumpa tu susu, kacau mak ni. Cakap dulu, duk kenal anak. Allah. Lah, zaman lah tak ada lah kan, ramai bila hantu apa pun kan, hantu pun lari macam orang lari pun lebih hantu daripada hantu. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, nak cerita tentang Halloween tadi ni tuan-tuan suruh cari ya, karun dan benda tu tak ada dalam agama pun. Baik, dan dia kata apa di sini tuan-tuan, ada riwayat daripada Wa'ilah marfu' di sisi Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, alaikum bilqar فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاءِ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَمْعِينَ نَبِيَّهِ. Jadi ini satu hadis. Hadis ni marfu'. Lazimkan olehmu, kata Nabi, dengan makan buah labu merah itu. Maka bahwasanya dia menejahkan otak. Menejah ni maksud apa? Dia bagi tajam otak kita. Kan? Bagi tajam otak kita. Kita boleh ajarlah budak-budak, anak-anak tu makan buah labu banyak pelan-pelan. Tak boleh makan sebiji, dia tu buatlah macam-macam. Lalu macam-macam, buat bentuk kek ke, buat bentuk apa. Jadi budak-budak boleh makan juga sikit. Kan? Bagi kita ni, lama-lama ni, tuan-tuan sekalian, boleh juga makan, bukan tak boleh. Tapi nak bagi tajam otak kita ni lambat sikit lah. Kan? Dia tumpul apa tu ya, yang kita-kita ni. Dan lazimkan oleh kamu makan adas. Adas ni apa? Kacang dara. Kacang dal. Oh, orang hak kaki parpu dengan kaki apa, kaki apa nama panggil tu, dalca. Oh, dia cukup suka lah hadis ni kan. Hadis ni cukup suka. Dan lazimkan makan adas, maka bahawasanya telah menyucikan atas lidah 70 nabi
maksudnya ada sih makanan para nabi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab kita masuk bab yang baru. Selesai kan tazkirahnya? Yang kata bab lagu ini selesai kan? Baik, insyaallah. Baik, kita masuk satu bab yang baru, bab manja'a fi akli zait, iaitu bab pada menyatakan makan minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Okey, makan minyak zaitun. Kenapa dia sebut makan? Kenapa tak sebut minum? Sedangkan dia tu cecair, kan? Tapi kalau kita fikir juga, bubuk pun orang kata makan bubuk, mana ada minum bubuk, betul tak? Sup, betul tak? Bawah, minum sup, ada ke minum sup? Makan sup, betul tak? Kalau di jenis-jenis makanan. Baik, mana ni kita nak tengok tentang makan yang kata minyak zaitun tu macam mana? Sebelum saya nak baca, saya nak pesan kepada tuan-tuan dan pesan kepada diri saya. Saya bukan ejen minyak zaitun. Yang tua je. Saya pergi, dia kata bila baca tentang sekalian, nampak goreng tu satu macam, kata minyak zaitun ni, bawai hadis Nabi, apa semua. Tentang dah, dengar-dengar ni. Hakai ni nak kai. Dia berkeluar nak, dia kata ustaz ni, bawai minyak goreng hadis tentang minyak zaitun. Aku pasal dia ni ejen olive oil lah. Tapi kau tu pula. Tentang, tak boleh, bahaya pula ni. Kan? Baik. Dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan makan minyak, dan ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada zaman dahulu masyhur dan terkenal nama zait itu, iaitulah minyak zaitun. Zait ni perkataan ta di belakang, bukan dal. Dal tu nama orang kan, zait dal tu nama orang, yang ni ta zait. Zait ni maksud apa? Minyak. Dan minyak tu minyak apa? Iaitulah minyak zaitun. Maka minyak zaitun itu banyak khasiatnya pada memakannya ataupun pada menggunakannya pada badan. Nak lumuk pada badan pun banyak khasiatnya. Kan kalau kita tengok macam-macam tuan-tuan sekalian, kan dia boleh jadi pelembab kepada bibir kita yang kering, dia boleh jadi muka ni mana nak bagi awet muda, tiba minyak zaitun tu bagi banyak. Rambut kita ni yang buk kerai satu macam ni boleh buat minyak zaitun dia jadi lembut, jadi macam-macam lah. Kan tuan-tuan kalau dengar promoter tentang olive oil ni, pakai bawa keluar beli 3 botol ya. Kan oh dia nanti dia pancuh kita ni, kita dengar oi. Kan dia kata boleh bagi kuih, dengar boleh bagi kuih beli 4 botol. Kan baik muslimin dan muslimat yang terhormati Allah. Kerana itulah dipesan oleh Nabi kita pada umatnya supaya memakannya dan menyapunya ke badan. Nabi pesan, Nabi kita makan. Minyak zaitun ni makan dan sapu untuk badan. Kan, nak bagi badan lembut dan apa semua. Baik, sekali lagi saya ingat, saya ingat kepada tuan-tuan, saya bukan promosi, ha? Saya bukan ahli ejen olive oil. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi dengan katanya, عن ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. Hadis Nabi kata macam tu. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata, makanlah oleh sekalian kamu akan minyak zaitun itu, dan berminyaklah kamu, yang digunalah atau berlumurlah di badan kamu dengan dia, maka bahawasanya ia, yang ni minyak zaitun itu, dia daripada pohon yang diberkatkan akan dia. Oh, tuan-tuan, pohon berkat, yang kata pohon minyak zaitun itu, buah zaitun itu adalah buah yang berkat. Berkat itu maksudnya apa? Mari kita tengok huraian dia. Kemana di dalam Al-Quran pun telah memuji minyak zaitun ni tu. Pasal berkat tu pasal ada dalam Quran. Quran dipuji minyak zaitun ni tu. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunah. Zaitunah. Kan? Apa maksud dia? Maksud dia apa? Yuqadu min syajarah, dinyalakan daripada pohon kayu. Yang mana pohon itu yang berkat daripada minyaknya ialah minyak zaitun. Nak rujuk tak mana yang kata ayat berkat minyak zaitun ni? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Nak cantik lagi tuan-tuan tengok apa perbahasan kepada tafsiran kepada ayat ni. Saya duk kaji tengok
beberapa tafsir tuan-tuan. Antara yang kata berkat ni pasal apa? Yang pertama sekali, benda ni Allah Ta'ala yang sebut. Bila Tuhan sebut, yang tu tak dapat nak tolak dah. Memang berkat buah ni. Yang kata buah zaitun tu. Dan yang kedua, rupanya ada tafsiran daripada para ulama, dia ni sebagai lambang yang kata lambang negara yang barakah. Alladhi barakna hawlah dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra tu cerita apa? Palestin. Dan Palestin itu di antara tempat mula-mula sekali yang kata pokok zaitun. Tu ada nama. Tuan nampak? Tuan-tuan, rupanya benda ni dia ada kaitan. Bila kita kaji dengan lebih dalam lagi, dia bermain satu ayat. Kita ada baca, Watin wa zaitun. Waturi sinin. Wahadhan manadil amin. Kita baca ni macam mana terjemah dia? Kita kata demi buah tin, demi buah zaitun. Dan juga demi Bukit Tursina. Bukit Tursina, Saina ni di mana? Di Mesir. Wahadhan manadil amin. Dan demi yang kata negara yang aman, Mekah dengan Madinah. Rupanya tuan-tuan, macam tu kita duduk baca tafsiran macam tu. Para ulama dia duduk kaji. Pasal apa Tuhan duduk sebut benda ni pasal apa? Apa dia reverse yang Tuhan duduk sebut demi buah tin, demi buah zaitun? Apa dia reverse dia? Rupa-rupanya, dalam tafsir itu, kalau kita tadabur betul-betul, Tuhan nak cerita, kata itu di antara tempat-tempat dan juga tanah masa orang Islam. Orang Islam kena pertahankan sampai bila-bila. Watin, di mana tin ni tuan-tuan sekalian? Di negara Iraq, tempat mula-mula itu. Dan Iraq ini adalah tanah orang Islam yang perlu dipertahankan. Wazaitun, zaitun ni di mana? Zaitun ni dia banyak. Sebab tu Quran kata la syarqiyah wa la gharbiyah. Dia bukan duduk di barat, dia bukan duduk di timur. Di mana pusat dunia tuan-tuan sekalian yang ada atas dunia alam ni? Di Syam. Nak lebih detail lagi, tak mana Palestin. Sebab itu Tuhan kata watini wa zaitun, zaitun, zaitun tu Syam. Syam ni ada berapa negeri tuan-tuan sekalian? Ada empat. Negara apa? Negara apa? Negara Palestin. Lepas tu Lebanon. Lepas tu Syria. Satu lagi apa? Jordan. Itu Syam. Dan banyak buah zaitun tu ada tahu. Sebab itu dia mempertahankan. Dan benda ni ada kaitan dengan hadis Nabi. Nabi sebut apa? Maimunah, Maula, dia ni seorang pembantu Nabi. Dia kata kepada Nabi, dia kata, aftuni, ya Rasulullah, aftuni bil Baitil Maqdis. Bagi kat kami fatwa tentang Baitil Maqdis. Nabi kata apa? Nabi kata, utuhu fasalluhu. Nabi kata, hampa bila dia nak Baitil Maqdis, hampa kena pi dan kena pi semayang dalam dia. Nabi kata macam tu. Jadi, Maimunah ni pun dengar-dengar, ish, dia kata, ya Rasulullah, kalau kami tak mampu, macam mana? Lam astatiyah, lam astatiyah. Kalau kami tak mampu, macam mana? Nabi kata, kalau tak mampu, hendaklah kamu support minyak, support zaitun di sana. Pasal apa? Untuk nak bagi cerah lampu-lampu di sana ni. Maksud dia apa? Untuk bantu dia lah. Untuk apa? Untuk dia mempertahankan tanah mereka daripada dijajah oleh orang yang tak suka kepada Palestin. Rupanya perkataan Zaid, pasal apa Nabi suruh bagi Zaid, bagi minyak, pasal apa? Pasal di sana itu lambang. Maksud apa? Zaitun itu ada tempat di Palestin. Dan itulah menunjukkan bahawasanya negara Palestin adalah negara umat Islam. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Atau cerita ya? Baik. Lepas itu apa lagi yang kata barakah Palestin? Yang kata barakah, yang kata pokok zaitun ni. Rantin, Nabi SAW dia suruh siwak. Kan Nabi suruh kita siwak. Siwak menggunakan ranting itu daripada pokok zaitun. Berkat. Kan? Lalu tu dia apa lagi? Barakah dia. Tuhan bagi dekat dia. Dia di antara pohon yang mampu hidup pada suhu panas yang tinggi. Hak lain ni pakat kering bontang lah. Tapi dia tu boleh hidup lagi. Nah, yang kata pokok zaitun. Sehingga kan, Ada orang kaji pokok zaitun ni, usia pokok zaitun ni, dia boleh rapat pergi ke ribuan tahun usia dia. Tak mati. Kita dengar-dengar ustaz. Payah jadi manusia kalau jadi pokok zaitun boleh hidup 1000 tahun. Dia fikir yang bodoh pula. Jadi pokok zaitun tak boleh makan nasi kandang. Kandung diri tak boleh lah kan. Allahu Akbar. Yang tu barakah.
Yang itulah di antara pandangan-pandangan mufassir ketika mana cerita tentang ayat daripada surah An-Nur ayat 35. Baik, maka minyak zaitun itu amatlah bersih sekira-kiranya dikeluarkannya daripada pohonnya yang barakah itu dan dimakan dan digunakan untuk nak melekat pelita ataupun nak buat sumber daripada minyak pelita dan juga dijadikan ubat. Dan hadis ini adalah tentang riwayat daripada Abi Usaid semacam yang tersebut itu. Dan kata Abu Aisyah Al-Tirmizi, hadis ini riwayat daripada Abi Usaid, iaitu gharib hadisnya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni tuan-tuan sekalian, kita akan masuk pula satu tajuk, bab majaa fil akli ma'al mamluki wal 'iyali. Atau satu tajuk. Tajuk ni apa? Menyatakan makan berserta dengan hamba sahaya dan juga budak. Maknanya kita makan dengan orang gaji kita. Kan orang gaji kita. Kan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di sana ada sebuah hadis Abu Zar Al-Ghifari. Satu hari dia pernah kena tegur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan. Sebelum tu orang tengok Abu Zar. Orang nampak Abu Zar pakai baju sama dengan pembantu rumah dia. Orang ditanya oleh Abu Zar, satu macam boleh kan? Ah, boleh tu bahasa saya. Satu macam baju nampak sama dengan pembantu rumah ni. Apa pasal? Abu Zar kata apa? Abu Zar kata, aku buat ni pasal apa? Pasal aku nak buang sifat ada gap. Aku nak buang sifat sombong. Aku nak buang sifat apa? Sifat aku menganggap dia ni orang bawah dan aku menganggap diriku orang besar. Pasal dulu, Abu Zar kata apa? Dulu, aku pernah hina dia. Aku pernah hina pembantu rumahku. Abu Zar ni dia garang. Walaupun dia sudah Islam, tapi amalan ataupun pandai-pandai banget aku ada lagi. Dia hina pembantu rumah dia ni sampai dia mati pembantu rumah sekali dengan mak kawan tu dan keturunan dia sekali. Yang kita Abu Zar ni. Allah apa-apa. Lah ni tuan-tuan. Macam-macam lah ni. Ada hadis yang dia cerita apa? Kata ada sahabat Nabi, dia pergi pukul pembantu rumah. Dia petak betul pukul. Pukul. Kita dengar dulu pada tahun bila? 2014. Nirmala Bonat. Tahu banyak nama Nirmala Bonat? Kan? Ha, tahulah kisah dia tu. Macam mana kawan ni kena pukul, kena siram ayam panas, kena apa? Kena serika lah apa semua. Tapi muka ni tak nampak muka orang. Kita bagi lagu untuk Azan Aisyah dulu. Kan? Sikit lagi nak habis. Tiba-tiba tidak saya cakap langsung dalam kereta balik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tadi tentang duk balun pembantu rumah ni. Zaman Nabi pun pernah jadi dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni sahabat Nabi, Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia ni sudah ditimbai pembantu rumah dia. Dia pukul pembantu rumah dia. Kemudian dia tak sedar bahawasanya Nabi SAW tu ada di belakang. Dia balut pembantu rumah dia, dia terbaik. Mungkin ada salah sikit-sikit yang tak sepatutnya kita buat macam tu. Takkan hang tegur sikit-sikit macam tu sudahlah. Yang pinat tangannya pasal apa? Dia balut, dia bagi yang kata pembantu rumah dia. Dia tengok-tengok, Nabi SAW sudah tegur dia. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, yang ada dipukul dia buat apa? Allah Ta'ala lebih berhak untuk nak menghukum kamu daripada dia. Kalau dengar-dengar macam tu, dia kali-kali dia tengok Nabi SAW. Malu punya pasal dia kepada Nabi, dia kata apa kat Nabi? Dia kata, tadi ya Rasulullah, saya akan memerdekakan bantu rumah saya. Saya tak mau lagi dah dia. Pasal apa? Pasal saya dengar nasihat Nabi ni, saya rasa berdosa sangat-sangat. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, ama innaka law taf'al lalafa'atka nar. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, kalau kamu tidak membebaskan dia, kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu akan kena api neraka. Maksudnya apa? Kalau hang betul-betul hang kata kat aku, kata hang nak bebaskan dia, tapi hang tak buat, hang akan kena api neraka. Maksudnya apa? Kalau hang tak buat, hang akan pukul dia lagi nanti. Kan? Jadi benda macam tu. Itu sahabat seorang. Kemudian yang kata Abu Zar al-Ghifari ini, satu hari dalam sebuah hadis, dia sudah pakai baju sama dengan anak buah dia, dengan pembantu rumah dia. Bila pakai, orang tegur. Orang kata, Abu Zar, nampak baju sama ni. Apa pasal ni? Abu Zar kata, aku nak buang kan? Aku tak mau. Ada satu kesenjangan, ada satu, orang kata, kejuran di antara aku dengan pembantu rumah aku. Pasal dulu, Abu Zar kata, aku kalau aku marah kat dia, aku akan mencela dia sampai mak ayah dia. Sampai mak ayah dia. Dan benda tu diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi panggil aku. Nabi kata apa kepada Abu Zar? A'ayyartahu bi'ummih. Wahai Abu Zar, aku dengar cerita yang kamu marah anak buah kamu, kamu marah pembantu rumah kamu, kamu marah hamba kamu, seperti mana kamu marah dia dan kamu maki keluarga dia. Betul ke macam tu? Tuan-tuan, Nabi panggil. Bila Abu Zar dengar macam tu, Abu Zar kata betul. Saya kalau saya pandai barang, nanti mulut saya cukup cepatnya saya bagi. Kan? Biasalah hari ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang bisa duk kerja ni ada bos atas, saya tahu lah macam mana. Dapat bos yang bagus ni, Allahuakbar. Kadang-kadang dapat bagus, kita pijak kepala dia pula. Kan? Kadang-kadang nak dapat tu, yang kata bos dan leader tu. Itu satu benda yang kalau dapat, nikmat Tuhan bagi kat kita. Kan? Berdoa banyak-banyak ke Allah Ta'ala. Jadi ada juga jenis ni, memang hantar hati je lah. Hantar hati, dia berdiri. Ni, jari ni ditolak dari kita. Hantar hati je lah. Kalau tak hati, hantar hati tempat lain. Oh, kan? Kita dengar tu terbakar. Kan, kira tu lalu ke jabatan Putrajaya tu duk tengok tasik tu, ya bila aku nak boleh terjun dalam tasik ni. Pasal apa? Pasal aku pernah marah selalu. Kalau di Pulau Pinang, pakai jadi terjun dalam apa jabatan Pulau Pinang lah. Jadi benda tu dibawa kepada Nabi. Nabi kata apa kepada Abu Zar al-Ghifari? Nabi kata, inna ahwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidiyakum. Wahai Abu Zar, kamu duk buat benda ni, ini amalan jahiliyah. Kamu duk marah orang, kamu duk maki orang. Marah bukan tak boleh, marah boleh. Tapi berpada-pada. Bukan marah sampai menghina dia. Bukan marah sampai nak membuka keburukan dia. Bukan macam tu. Dan Abu Zar, kamu kena ingat, kadang-kadang dia ni, kalau dia ni umur macam ayah kamu, tapi dia kerja di bawah kamu, maka ketahuilah macam mana kalau ayah kamu kena maki dengan orang. Oh, Nabi Abang macam tu. Kalau dia muda, dia macam adik kamu. Kalau dia sama umur kamu, dia macam kawan kamu. Jadi berpada-pada dalam nama Allah. Kemudian Nabi kata, ja'alahumullahu tahta aydiyakum. Hari ini mungkin dia duduk bawah kamu. Dan esok juga mungkin kamu duduk bawah dia. Boleh jadi tempat. Boleh jadi benda tu. Kita duduk megah sangat dengan apa yang ada dekat kita ni. Duduk arah-arah, entah macam mana nak jadi cerita tu.
Tiba-tiba pangkat kita ni duduk bawah, kawan hari duduk tu naik atas. Ambil. Waktu tu baru kita tahu yang kata bertemu, buku bertemu roh ni. Kan? Allahu Akbar. Dan Nabi kata, فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَقُولُ. Nabi kata, kalau dia ni pembantu kita, apa yang kamu makan, bagi dia makan sama. Nabi kata macam tu. Kan? Jangan ada duduk gaya-gaya, kami makan apa semua, kami makan tempat lain apa semua. Kalau boleh, Nabi kata, buat macam tu. Itu lebih baik. Kemudian Nabi kata apa? وَيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ. Nabi kata, kamu cari pakaian, apa yang kamu pakai, bagi dia pakai juga. Sebab tu Abu Zah, dia sama pakai dengan pembantu dia. Wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum. Dan jangan kamu bagi beratkan kepada mereka apa yang mereka tak mampu nak buat. Ha, jangan macam tu. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa a'inuhum. Tapi kalau kamu suruh dia buat, dia tak mampu juga, tapi kamu suruh juga dia, Nabi kata apa? Fa a'inuhum. Bantu buat sama-sama dengan dia. Sebab benda tu tak kena selesai. Dan hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari, tuan-tuan sekalian. Baik, pasal apa saya gengsian hadis ni? Pasal apa? Benda ni kita nak baca di bulan depan. Tapi nampak gayanya saya tak baca bulan depan. Pasal bulan depan bulan puasa. Kan? Nampaknya lepas bulan puasa kita raya. Raya ni cerita di Flora Rosa ni sudah berarti 30 hari tentang buat malu buka. Kan? Jadi bulan Syawal kalau kita tak baca lagi kitab kita, lepas tu lah kot insyaAllah. Lepas tuan-tuan dah selesai apa semua makan dengan kambing panggang apa-apa semua ni, baru kita baca kitab-kitab. Dan pada saat itu, tajuk ni kita akan baca. Tajuk apa? Iaitu tajuk makan dengan hamba dan juga budak pembantu kita. Makan dengan mereka ni. Apa cerita dia? InsyaAllah akan diperincikan oleh hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Kemudian lepas ni dia akan main pula. Fi fadlin it'am it'am. Kelebihan orang yang duduk jamu bagi makanan orang. Dia main tajuk tu. Kan, main bagi tanya surau malam ni ada apa-apa kah? Kata tak ada apa, saya nak bagi sikit duit, tolong masaklah, buatlah apa-apa. Untuk Allah sajalah, bagi makan orang-orang semayang apa semua ni, alhamdulillah. Ini kelebihan tuan-tuan sekalian. Kan, yang tu. Jadi insyaAllah kita akan baca bab nanti insyaAllah. Kemudian dia main pula kelebihan makan malam. Bukan kelebihan makan pada waktu malam. Maksud dia makan malam ni dia apa tuan-tuan? Sebelum maghrib kan, makan malam waktu tu. Karena tu kita lepas asyar kita pergi. Sebab apa? Sebab perkataan ni al-asyar. Al-asyar ni kita di Aisyah. Kan? Kan. InsyaAllah dia akan main. Lepas tu dia akan main pula tentang baca bismillah ketika mana kita nak makan. Macam mana yang kata sunnah Nabi ajak kita. Macam mana yang kata kita nak makan. InsyaAllah benda tu kita akan tempuh insyaAllah nanti. Nah. Baik, kita berhenti dekat tu. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan manfaatkan lah di bulan Syaban, manfaatkan Syaban ni, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa sarahu wa wala. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم